Video ini merakamkan satu situasi tegang di antara seorang suami dan isteri yang melibatkan isu orang ketiga, iaitu isteri baru kepada suami tersebut. Dalam video yang dirakam oleh si isteri, kita dapat lihat bagaimana emosi yang meluap-luap menjadi punca kepada pertengkaran yang akhirnya membawa kepada penceraian. Si isteri yang merasa dikhianati dan marah apabila suaminya pulang ke rumah dengan isteri baru, secara tiba-tiba mendesak suaminya untuk menceraikannya. Dalam keadaan tegang tersebut, suaminya akhirnya melafazkan talak satu. Namun disebabkan kemarahan yang tidak terkawal, si isteri terus mendesak untuk diceraikan dengan talak tiga sekali. Suaminya walaupun cuba untuk meredakan keadaan, akhirnya menuruti permintaan tersebut. Keadaan semakin tegang, namun sebelum keadaan menjadi lebih buruk, bapa mentua dipercayai telah campur tangan untuk menenangkan situasi. Video ini membuka mata ramai tentang betapa pentingnya kesabaran dan kawalan diri dalam situasi yang mencabar seperti ini. Emosi yang tidak dikawal dengan baik boleh membawa kepada keputusan yang mungkin akan disesali seumur hidup. Apa yang berlaku ini juga menunjukkan betapa seriusnya isu poligami dalam masyarakat kita, terutamanya apabila ianya melibatkan kebenaran yang tidak diberikan oleh isteri pertama. Baju beli. Senang, betul ada semua ke. Baju beli. Ada tak guna, ada tak guna. Oh, tak guna. Yang tak guna. Apa motif hak punya kunci? Kau nak tanya, kunci pintu apa semua, tak bagi kau ambil baju kau lah. Cipu-cipu apa semua ambil, apa motif hak? Nak boleh dibagi. Betul, mana apa nak bagi? Ada tu? Betul. Tu yang gangster-gangster datang tu suruh settlekan masalah. Dia kata apa? Okey, suruh lepaskan. Apa masalah kau? Apa masalah kau? Apa masalah kau?